Persik Kediri mengirimkan sinyal bahaya kepada Persib Bandung usai menekuk Barito Putra 2-0. Barito Putra sebelumnya mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Namun di tangan Persik Kediri, Laskar Antasari tak berdaya. Kemenangan ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun yang dilakukan oleh Persik Kediri sebelum nanti jumpa Persib Bandung. Persib Bandung akan bertemu dengan Persik Kediri pada pekan ke-29 yang akan dilangsungkan pada Rabu 8 Maret 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung saat ini berada di posisi kedua, di bawahnya ada Persija Jakarta. Jika sekali kalah lagi, maka Persib Bandung akan makin kesulitan mengejar PSM Makassar di puncak. Selain itu, kekalahan juga akan berpotensi untuk dikudeta oleh Persija Jakarta yang kini hanya berjarak 1 poin saja dengan Persib Bandung. Sementara itu, Persik Kediri sukses menjegal tamunya Barito Putra dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Hamra Hehanusa dan Renan Silva. Makhluk mengungkapkan kekesalannya pasca laga Persija Jakarta versus Persib Bandung resmi ditunda. Laga Persija versus Persib seharusnya tersaji pada pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 pada 4 Maret 2023. Yang pertama saya ingin bicara, jika di kompetisi ini banyak sekali pertandingan yang ditunda, kata Makhluk. Contohnya di Persib sendiri, melawan Bayangkara FC ditunda. Saat menghadapi Borneo FC juga, kami hampir gagal bertanding. Kekecewaan Klopp bukannya tanpa alasan. Pasalnya baik Persib Bandung maupun Persija Jakarta saat ini tengah berada di jalur perebutan juara. Mundurnya laga bisa saja merusak ritme momen kedua tim. Apalagi untuk pertandingan besar sekarang ini, terlebih kami tim yang sama-sama bertarung untuk merebut gelar juara. Saya rasa kurang adil jika momentum ini harus tertunda, ujarnya. Direktur utama PT LIB, Ferry Paulus, menyatakan PT LIB akan segera mengumumkan jadwal baru laga tunda Persija Jakarta versus Persib Bandung. Nantinya, PT LIB akan turut mengumumkan jadwal laga tunda Persija versus Persib bersamaan dengan jadwal Persebaya versus Arema FC yang sama-sama ditunda pada pekan ini. Sama dengan laga Persebaya versus Arema FC, kapan pertandingan ulang Persija versus Persib akan kami umumkan kemudian, sebut Ferry Paulus. Sebelumnya, manajemen Persija bersurat kepada PT LIB pada Rabu lalu dengan surat bernomor yang memohon dilakukan penjadwalan ulang. Selanjutnya, Persija Jakarta mohon kepada PT Liga Indonesia Baru untuk dapat menjadwalkan ulang pertandingan NP249 Persija Jakarta versus Persib Bandung yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023, bunyi surat Persija tersebut.